kawan-kawan Wahamda. Wahamda, mahasiswa Amikomura. Mari jadi aktif, kreatif, kita bisa. Halo Mahamda, kenalin aku Fitri Nur Aini, akrab dipanggil Fitri. Aku dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Kalau di PPM, aku jadi koordinator divisi acara. Hai Mahamda, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Febrianto, saya dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknologi Informasi angkatan 2021. Hai Mahamda. Saya Nisa Aulia Rahma. Saya Rizky Yudi Aryani. Kita dari Divisi Pengampu PPM 2022 Universitas Amikom Purwokerto. Halo Mahamda. Sebelumnya perkenalkan, aku Soif. Aku Dit. Wah, gila-gilapan. Siapa, woy? Siapa namanya? Siapa namanya, woy? Siapa namanya? Ayo, sampai ulangi. Ulangi apa? Ulangi. Udah lanjut aja. Ya. Aku Widya Tepe. Widya Tepe. Aku Febrina. Aku Fitriana. Dan kami dari divisi PDD. Gini dong. Enggak usah. Lanjut. Oke, mungkin aku ceritain dulu ya sebelumnya aku kan memperkenalkan diri bahwa bahwasanya aku adalah koordinator di divisi PDD. Dan untuk hari ini kami ada project untuk pembuatan video tarian jingle Mahamda PPM 2022 Universitas Amikom Purwokerto. Oke. Untuk kesempatan kali ini saya diberi amanat sebagai vokalis untuk menyanyikan jingle PPM 2022. Buat pengampu sendiri memiliki peran sebagai pembuat gerakan jingle dan juga salah satu divisi yang berkontribusi dalam pembuatan tarian video jingle. Oke, sebenarnya kalau buat cerita itu ada cerita lucu deh. Jadi awalnya itu koordinator PDD itu malam-malam ngechat aku buat bantuin bikin lirik jingle. Dan karena basicnya aku emang suka ngarang-ngarang nih ya, dan kasihan sama koordinatornya, kayak pusing banget kayaknya. Akhirnya aku berusaha nih buat bantu. Dan setelah itu bikinnya cuma satu malam aja tuh. Aku sampai begadang sama koordinator PDD. Akhirnya pembuatannya selesai. Dan setelah diajukan ke teman-teman PDD lainnya, disetujui dan akhirnya liriknya jadi. Oke, saya jelasin singkatnya aja ya. Untuk awalnya, kita kan di tahun sebelumnya belum ada nih, belum kesampaian untuk pembuatan jingle. Jadi kayak tercetuk aja, kayaknya kalau ada jingle keren nih. Tapi dari kita sendiri kayaknya belum ada yang terlalu paham ya dengan gimana cara pembuatan jingle. Dan akhirnya kita ada alternatif lain, kita nyari musik dan akhirnya nemu yang cocok dan kita mencoba untuk menambahkan vokal di dalamnya. Kayak gitu sih. Ini ada tambahan gak sih? Kok kayak aku doang yang ngomong sih? Iya ngomong. Jadi memang STM kita di sini emang kurang apa ya? Kurang mendukung untuk pembuatan video, bukan video, untuk musik-musik begitu. Iya. Jadi ya begitu hasilnya lah, seadanya lah ya. Tambahan nih ya, buat jingle sendiri nggak cuma nyanyi aja, di jingle ini juga ada tarian selebrasinya. Iya emang ya, bener kan gitu ya. Iya. Apalagi ya bingung. Jadi gitu ya, kayak ada tariannya gitu ya. Iya. Dan fun fact aja dari Mbak Febri sendiri adalah yang bekerja sama dengan divisi pengampu ya Mbak. Iya. Untuk pembuatan koreografi tariannya, begitu teman-teman. Mungkin Mbak Fitri bisa dijelasin juga prosesnya dari idenya. Jadi mungkin saya aja yang menjelaskan, Mbak Fitri kayaknya kan lagi kecapean ya dia. Jadi dia juga yang menjadi asisten dan juga sebagai quality control di jingle PPM kali ini. Oh. Dia mau jawab, jangan aku terus ya. Nanti saya diserang. Tujuan dibuat jingle PPM tahun ini karena sebelum-sebelumnya kan
belum ada jingle ada, tuh ya, ya kan apalagi kemarin habis pandemi ya kan terus juga PPM-nya online. Jadi kita pengennya di PPM tahun ini offline nih pengen ada bedanya dari PPM ya, tahun sebelumnya. Iya gitu dan untuk tujuannya sendiri sih biar kita acaranya tentunya pengen lebih meriah lagi dan Mahamda jadi lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan PPM tahun ini kayak gitu sih. Jadi proses pembuatan jingle kali ini tuh dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tag-nya itu di gedung lama terus pindah ke gedung baru sekitar 60 kali tag video untuk hasil yang maksimal. Nah dari kita tentu aja capek itu ada, nah senang itu ada, jadi kayak campur aduk gitu tapi lebih ke arah capek sih buat dapetin hasil yang semaksimal itu. Untuk proses pembuatan jingle ya, ya kalau awal cerita emang pada saat itu ada rapat panitia rutinan dan di situ ada pemaparan dari divisi BDD. Di situ ada perubahan konsep baru yang awalnya satu vokalis yaitu dari Mbak Fitri sendiri dari divisi acara dan ternyata ada perubahan baru vokalis tambah jadi satu cowok itu. Nah di situ kita voting ternyata saya ditunjuk sebagai vokalis jingle PPM 2002 ini dan mau nggak mau saya harus menerima dan ada suatu kebanggaan tersendiri lah karena saya juga bisa ikut berkontribusi di dalam acara PPM 2022 ini. Untuk kendala ya, untuk kendala mungkin dari saya sendiri mungkin harus banget ngepres waktu karena dari divisi acara divisi PDD sendiri juga ada timeline dan itu harus kejar waktu banget. Kita ngepres harus hafalin lirik, harus hafalin nada segala macam itu dalam beberapa hari doang. Terus pas hari tag vokalnya saya sendiri juga sakit kayak gitu. Mungkin karena nggak enak badan, flu juga. Dan itu paling kendala di situ doang, Mas. Oke, tanggapan ada pembuatannya jingle tahun ini tuh sebenarnya aku senang banget sih. Kayak PDD keren banget karena untuk jingle tahun ini tuh baru ada gitu loh. Karena di tahun sebelumnya kan nggak ada jingle. Terus tahun ini ada, itu berarti adalah sebuah inovasi yang keren gitu loh. Dan harapannya sih nanti jingle ini bisa membawa dampak baik gitu buat mahasiswa barunya. Karena aku berharap juga lirik yang ada di lagu jingle itu bisa memotivasi mahasiswa baru untuk lebih semangat mengikuti perkuliahan. Halo, tanggapan aku sih luar biasa banget ya. Karena kan memang bisa dibilang jingle ini baru ada di tahun kita ya. Iya, mungkin sih. Mungkin tahu, ya. Iya. Tahu kita jingle ini dibuat baru kali ini ya dengan adanya dengan tidak adanya sumber daya yang memadai atau memungkinkan gitu ya. Iya tapi bisa alhamdulillah lah bisa selesai menurutku luar biasa luar biasa kan? Kalau dari ya lanjut dulu iya loh kayak gitu dong marah iya lanjut aku mau bilang makasih banget buat para vokalis sama pengampu juga yang udah mau ngebantuin kita buat membuat single ini gitu. Iya seperti itu sih. Mungkin ada lagi. Kalau dari aku sendiri tentunya ya seperti yang sudah dibilang dari Mas Widya, intinya luar biasa banget dan terima kasih buat semua divisi yang udah membantu PDD dalam proses pembuatan single ini. Sama dengan teman-teman yang lain ya. Sama semua. Pembuatan juga ini luar biasa banget. Oke. Mbak Fitri ini? Untuk pembuatan jingle ini karena berbeda dari tahun sebelumnya jadi membuat tahun ini lebih unik gitu ya. Terus terima kasih juga buat divisi lain yang sudah membantu. Oke, seperti itu. Kapan adanya jingle ini biar masuk Mahamda. Ya ampun. Ya Mahamda jadi lebih semangat dalam melaksanakan PPM tahun ini. Ya, dengan ada menurut aku ya dengan adanya jingle ini apa ya apa biar biar apa? Biar Mahamdanya semangat menjalani PPM. Dan ya jadi lebih akrab. Oke.
Wah, harapannya sih sama lah ya kayak gini, karena di dalam liriknya sendiri kan banyak sekali harapan-harapan kepada mahamdanya biar jadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan positif tentunya. Jadi ya kayak gitu aja sih harapannya, ya mahamda jadi lebih siap untuk perkuliahan dan harapan-harapan yang ada di lirik bisa tercapai tentunya. Kayak gitu sih ya. Ini dari Mas Widya? Kita kecewaan semua kayaknya. Bisa topik. Ya serius, soalnya ya emang yang mereka katakan benar semua. Jadi aku bingung mau ngomongin apa lagi gitu. Berarti no comment lah, sama lah mungkin. Yeah, ya. Harapan buat adanya jingle ini, semoga Mahamda itu bisa lebih semangat untuk mengikuti PPM kali ini. Betul. Karena sebelum-sebelumnya di PPM tahun lalu juga belum ada jingle, mungkin di kesempatan PPM ini kan terdapat jingle nih. Berarti luar biasa banget lah, apalagi jingle ini buatan dari panitia tersendiri, yaitu dari Mbak Fitri tersendiri lah, dari divisi acara. Tanpa kita harus membayar orang untuk membuat jingle, itu sebuah ya luar biasa lah bagi kepanitiaan sekarang. Kesan aku dari adanya jingle ini, yang tadi udah dibicarain sama Mbak Nisa, jadi maba itu lebih bersemangat. Dan untuk yang ditunggu-tunggu dalam PPM ini tuh yang pasti acaranya sih, terus jingle, dan yang sebelumnya kan PPM belum ada, jadi ya begitulah, kita nunggu jinglenya, terus kegiatan-kegiatan selanjutnya yang berkesan buat Mahamda. Oke, mungkin dari kalau dari aku gak sabar dari pembicara-pembicara narasumber kita yang nantinya bakal nyampein materi-materi sih ya. Terus yang paling gak sabar juga pas maba sama panitia nariin tarian jingle nanti, pasti seru banget. Mengingat PPM ini kan udah 2 tahun gak ada PPM ya, kan ini offline pertama kali, jadi kita tuh pengen ketemu sama maba secara langsung, dan semoga aja Camaba tuh bisa menarikkan jingle kita dengan semangat ya, kompak. Oke, untuk kesan dan pesannya, untuk kesannya sebenarnya aku juga cukup senang karena kita kan sebelumnya ada virus COVID ya, itu untuk PPM pasti 2 tahun udah online, nah tahun ini kan offline, pastinya ada beberapa perubahan yang berbeda banget, dan langsung tatap muka sama mahasiswa baru, aku senang banget sih, pastinya nanti kita bakal tambah akrab. Untuk pesannya, aku berharap PPM tahun ini bisa terlaksana dengan baik, kemudian bisa membawa dampak baik dan memotivasi mahasiswa baru agar lebih siap untuk mengikuti perkuliahan tahun ini. PPM 2022 keren banget. Sukses. Keren. Sukses. Ya apalah. Bebas. Hebat. Asik. Oke. Dan yang terakhir kan akan lebih semangat lagi, kayaknya kita kan ada tagline nih. Mungkin kita akan serukan tagline kita. Aku pimpin ya. PPM 2022 Universitas Amikong Purwokerto. Be smart, unique, for revolution. Unique for revolution. Oke, terima kasih.